Fitnah atau fakta? Kalau banyak alumni AFI itu banyak yang terlilit hutang karena ngejar polling SMS hingga puluhan juta rupiah. Fitnah atau fakta? Nah. Fitnah. Hmm. Fitnah enggak ada. Tapi alhamdulillah enggak pernah dengar. Enggak pernah ya. Jadi semua itu fans-fansnya betul-betul yang ngirim betul, SMS betul. Ya. Karena kita pun juga kebanyakan yang masuk AFI miskin sebelumnya kan. Iya. Enggak punya gua anak orang biasa, gua enggak pedean dan akhirnya ya wes berjuang aja gitu, Pak. Iya. 0 rupiah beneran dan kita daftar itu free for free ya, diingat-ingat ya. Iya. Enggak ada sokong-sokong, enggak ada apa-apa. Kita pengen ikutan kan supaya dapat duit. Makanya kita justru miskin enggak bisa. Mawar fitnah atau fakta? Kamu pernah paling kontroversi dan heboh karena pernah keluar dari manajemen. Fitnah atau fakta? Jadi sebetulnya saya jawabnya agak bingung ya, karena kalau kontroversinya saya juga bingung kenapa diberitain mulu ya. Sampai saya susah banget mau keluar dari apartemen itu, susah gitu ya. Tapi kalau masalah keluarnya sebetulnya mau itu tidak pernah keluar secara tertulis ya. Oh, jadi iya. Ada surat pengunduran diri atau ada apa sesuatu itu? Yang ditandatangani yang berhubungan netizen itu nggak pernah. Oh. Cuma tiba-tiba aja nggak dapat kelingan syuting. Banyak teman ya, Boy. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba aja. Nggak cocok budget kayaknya. Oh, tinggi. Ember. Oh, gitu. Jadi nggak ada kata resminya ya. Karena udah ada dia waktu itu. Wah, Lucy aku cepetan. Harusnya 2 tahun sekali ya. Jangan tiap tahun. Oke, lanjut ya. Fitnah atau fakta? Kamu pernah bergabung dengan Ratu untuk menggantikan Pinkan ya. Mambo, tapi akhirnya meninggalkan Ratu karena lebih memilih ikut AFI. Ya. Penjelasannya enggak gitu, Kak. Jadi itu fitnah. Jadi waktu jadi kamu ikut Ratu dulu atau AFI dulu? Aku AFI dulu. Oke, terus AFI jebol AFI, terus juara saat itu Ratunya mau keluar. Oh. Ratunya mau keluar, terus akhirnya ya udahlah. Pinkannya keluar. Gue sih enggak bilang Ratu nebeng gue enggak ya saat itu. enggak. Maksudnya mungkin pas vakum, terus waktu itu AFI juga boom banget, akhirnya ya udah ngajak kolaborasi. Jadi bukan kolaborasi. Jadi bukan yang lu gabung ya gitu. Oh. Enggak. Dan kita masih terikat kontrak gitu sama AFI. Dengan AFI. Oh, kolaborasi itu. Kolaborasi. Nyanyi lagu apa? Harus ku akui aku masih sayang kamu. Namun hatiku tak mungkin redan untuk memiliki hatimu walau pedih, tapi ku baik-baik saja. Tak usah kau tahu.